Kenapa? Buat yang mau-mau aja. Yang mau-mau aja ya. Nah. Ini keren banget nih. Ya. Air Jordan. Ajewan High Travis Scott Dark Mocha. Size-nya 41, insole-nya 26. Mulus banget. Mulus. Retail 23 juta bang barunya. Oh. Serius nih. Kalau gua bohong lo cek sendiri. Oke, aja. Siap. 32 juta lo barunya. Cek legit deh, patu aman. Ini buat orang yang tahu barang aja ya. Oke. Okay. Masih mulus banget nih ya. Barang mahal, Bang. Original item. Oke. Buat kamu aja. Berapa? 900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sudah jam 11.30, setengah 12 ya. Ini masih di hari Minggu, tanggal 10 November ya. Kita datang lagi ke pasar JI Jembatan Item atau Jatinegara, di lapaknya Bang Omen ya. Di lapaknya di sana. Kita lagi santai-santai dulu nih. Dia lagi sibuk juga, nanti kita spill ya. Kayaknya sih barang bongkaran itu masih banyak banget, sama brand-brand yang baru itu masih banyak. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi, kita mau sepil di lapak Bang Omen ini juga. Ini lagi ngerapiin nih, kita tungguin aja sampai Bang Omennya siap, kita sepil-sepil ya. Kita sepil, coba kita tanyain dulu. Masih beres-beres ya, bro. Yuk, tuh sudah siap kan, kita udah panggil nih. Masih di, kita tungguin aja. Sibuk dia, kemarin dari kemarin tuh sibuk mulu. Kita nggak mampir di sini juga ya. Jadi pas kita mampir nih, suasananya atau cuaca itu agak sedikit mendung ya. Oke, kita tungguin nih sepil. Masih banyak banget di sana juga, masih banyak banget ya. Masih keren-keren semua. Kita mau sepil yang model apa ya? Ini pelanggannya masih pada kabur. Kita dulu. Oke, siap Bang Omen. Ambil nafas. Jangan salah nih sebut harganya nih. Wah, ntar pada kabur lagi. Mana ada gue nyebut salah harga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Gua punya Nike VaporMax. Kelihatan nggak? Saya 42, insole 265. Kelihatan. Oke. Okay. Siap. Original item, bro. Produk di mana? Gua kasih murah nih. Mesinnya Cina. Cina ya. Tabung kenceng. Gak ada yang bocor. Upper-upper aman, lem-leman aman, gak ada regu, gak ada repen, tubok aman. Semuanya oke okay ya. Heltapnya aman. Oke. Okay. Oh, tapaknya. Wih, mantap, bro. Apa? Berapa harga? Cepet ambil, Bang. Cepet. Nih ya, tadi Bang Omen udah sepil. Ini cepet ambil katanya nih. Ini masih kalau masalah nego-nego-nego, nanti telepon aja langsung ke Bang Omennya ya. Masih di harga cepet nih, ambil dibawa pulang nih. Lanjut. Next. Reebok klasik. Reebok. Wih, mantap. Reebok klasik Hexalite, size-nya 40. Insole 255. 255. Made in Cina ya? Lagi. Cina. Oke, okay, siap. Original item, Bang. Pantarang KW ya. Wih, original, guys. Butuh mandi doang. Upper-upper mulus. Enggak ada reglu. Enggak ada jahitan baru. Enggak ada miring-miringnya. Heltap aman tuh, masih lempeng banget tuh. Wih, siap, siap, mantap, siap. Oke. Okay. Harganya jangan lupa dong. Lupa kebiasaan tuh, lupa ya. Berapa tadi? Tuh, 25 nego. Masih nego. Lanjut lagi nih. Asic Gel Impression. Size-nya 40,5, insole 255. Oke. Okay. Siap. Heltap aman. Lempeng ya. Lempeng. Upper-upper mulus. Enggak ada reglu, enggak ada repen, enggak ada jahitan baru. Aman semua, saya spill pelan-pelan, Bang. Oke. Okay. Oke? Okay? Oke, okay, siap harganya. Loh, tak pakai. Keren, bro. Keren, keren. Gauri bawa pulang, gak usah bayar. Hah? Gauri bawa pulang, gak usah bayar. Oke, okay, siap. Tuh, kalau gauri, gak usah bayar, bawa pulang aja. Berapa, 200? 375 nego. 375 nego, tuh. Masih, barangnya masih di bawah ya. Ori. Oke, okay, lanjut. Mau kemana lagi nih? Gucci, Itali. Gucci ya? Size tandem, size tunggal 6, insole 260. Ini nomor okay, serinya okay. Kelihatan ya. Oke, okay, siap, kelihatan. Size tunggalnya 6 tuh. Nih. Oke, okay, siap. Nanti dicek aja. Heltap aman. Jahitan bawaan pabrik ya. Wih, masih bagus banget ya.
Lihat detailnya bang, butuh mandi doang. Ini kayak gini-gini hilang nih ya, pakai minyak kayu putih aja. Iya. Itu cuman kotor guys. Murni, kotor doang. Masih. Oke. Okay. Oke siap. Harganya. Helmet aman. Naper aman. Wih, masih bersih banget ya. Gak usah 600, gak usah gope bang. 375 aja. 375, 375 nego. Masih banyak. Kita pengen sepil nih bang Omen tuh, coba. Jodohnya, ini. Tuh. Kita tungguin nih. Sebenarnya yang mode A. Punya AJ1 Fearless. Ready size 41 sama 42. Itu ada berapa biji? Banyak di sini ada ya? Ada 41, ada 42. 2 biji doang. 2 biji? Ini okay. 42. Okay, itu 41. Siap. Ini bawah ada 41, ini 42 ya. Masih mulus ya. Siap, ya mulus. Edisinya sama China New Year's. Jadi tahun baru Cina. Mm-hmm. Jordan Retro. AJ1 Fearless namanya. Sesi ini yang saya pegang 42. Itu 41-nya ya? Ada. Ya, ada 41 sama 42. Nanti... Lihat motif-motifnya bang. Kalau jahitan bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik semua ya. Aman. Gila, karetnya juga gak ada miring-miringnya ya. Heltep aman. Gak ada yang senget-senget ya. Masih lempeng banget. Siap. Upper mulus. Siap. Two boxnya aman. Tail counter bersih, gak ada sariawan. Oke. Loh, tapak ya. Harga dong. 375 nego. 375 nego. Di depan sana juga masih ada ya. Nanti tanya-tanya aja langsung sama bang Omennya. Yonex, kita mau lanjut ke Yonex. Yonex XL65. Size-nya 44, insole-nya 28. Siap. Made in-nya Inggris ya. Inggris, weh, mata peti original dong. Gak ori, bawa pulang bang, gak usah bayar. Kalau gak ori, bawa pulang. Nih, masih keren tenis, banget. Tenis, voli, ya. Badminton. Oke, upper-upper aman. Siap. Lem-leman semua masih aman. Gak ada reglu. Ya. Oke. Okay. Sobek, jahitan baru, siap. Aman semua. Gak ada repair kain. Masih lurus bro, wih itu kayak baru berapa kali pakai ya? 4,5 nego, siap. Pokoknya masih nego. Pokoknya nego ya semua brand-brand. Ini orangnya lagi bengek kayaknya nih bang Omen nih. Oke lanjut. Jordan 34. Jordan Retro 34. Ini sesinya 42, insole-nya 265. Siap. Sampai bolong bang ya. Wih ini kolongnya okay. Nih. Apa-apa aman, nggak ada reglu, nggak ada ripen, nggak ada jahitan keren. Baru, aman semua ya? Aman, dijamin. Ntar dulu ibu, sabar. Tuh tapaknya. Wuih. 375 nego. 375 nego, ini ibunya mau nih. Ini dono ini, berat kok cowok. Running. Kita masih pindah posisi nih. Kita dari Yonex. Lari ke Hoka. Berapa sih mas, nanya doang? 375. 375 bu. Ini buat olahraga nih, oke lanjut. Kita punya Hoka body tubi. Size-nya 40, insole 25. Cina. Bodinya Vietnam ya, oke Hoka, kita lari body ke Hoka nih. Size-nya 40, oke siap. Retailnya 2024. Oke siap, ini masih keren semua loh. Bagus banget tuh. Iya. Midsole-nya, outsole-nya, upper-upper mulus banget, gak ada regu, gak ada jahitan. Siap. Two box-nya aman. Bersih mulus ya? Banget. Mulus banget, bersih, udah di laundry ya. Udah di laundry ya? Bersih, gak ada sariawan. Oke, siap. Harganya, jangan lupa, bisikin aja. 6,5 nego guys, masih di harga 6,5. Tuh, kalau gak ori itu gak usah bayar, katanya di sana juga masih, itu Jordan-nya kulit semua ya. Bisa tanya-tanya aja langsung ke bang Omennya. Oke lanjut ke neck kayaknya nih. Size bidang lo, time to fly. Size-nya 41, insole-nya 26. Full kulit semua. Full kulit ya. Upper-upper mulus. Oke. Okay. Kalian aman. Oke. Okay. Two box-nya aman. Kalau jahitan bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik ya, berarti nggak ada revisi ya. Barang mahal bang, gua ngasih tahu aja barang langka ini. Barang langka ya. Counter bersih, nggak ada sariawan ya. Oke, okay, berarti vintage nih. Tuh. Masih... 4,5 coba sini. Ini neck vintage ya, masih ini kulit semua nih. Kulit semua. Tadi berapa? 4,5 Bukan size-nya? 41 nih. 4,5 masih nego ya. Ini vintage nih, jarang pakai nih. Buat teman-teman langsung aja soalnya ini hari apa tanggal berapa. Kalau nanya-nanya barang udah enggak ada, ya gimana? Lanjut Hoka lagi. Hoka Clip Top 9. Hoka Clifton 9, size-nya 42, insole-nya 265, made in-nya Vietnam ya. Oke, siap.
Vietnam ya. Retailnya 2024 bang. Lulus banget. Udah mandi. Ini kayaknya udah di laundry nih, udah nyemplung nih. Masih gak pake doang. Aduh. Wih, masih ini 95% tuh. Mulus banget, sumpah. Mulus banget tuh. Kayak hampir ini ya. Hampir kayak baru. Nggak dipakai ya, kayak baru ya. Like new. Berapa? 6,5 nego. 6,5 nego ya. Pokoknya nggak usah lah. Pokoknya masih semuanya masih bisa digoyang-goyang ya. Masih bisa dinego-nego nih. Kayaknya cuaca agak sedikit mendung ya. Kita masih sepil-sepil di lapak Bang Omen nih. Kalau hari ini kita bikin video, kalau nggak ada, pokoknya nggak ada barangnya, tanya-tanya aja langsung. Masih banyak yang lainnya. Oke, lanjut. Kobe Proto 4. Size-nya 42. Insol 265, Vietnam ya. Vietnam ya. Oke, siap. Ori Vietnam, guys. Retail 2023 retailnya. 2023 ya. Mulus banget, Bang. Iya. Upper-uppernya mulus. Wih, midsole-nya besi. Mantap. Nggak ada reglu, nggak ada ripen, nggak ada jahitan. Status ori ya, ori belum ada revisi item sama sekali ya. Kali udah besi, lempong. Tinggal pakai. Tinggal pakai dong. Oke, siap. Fisikin. 375 nego. 375 nego. Oke, siap. Lanjut. Saya punya McQueen. Minus belum mandi. Baru nggak, iya, gini, aku potong dulu. Ini kotor cuman kena ditumpuk sama yang lain ya. Jadi agak kotor, ini belum mandi, ini gampang dibuangnya. Oke, lanjut. Size-nya 41. 41. Tunggal 7. Waduh, susah banget nggak kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Insole udah Elgard ya, masih bawaan semua. Wih. Berarti ini dari dalam juga kulit ya. Kulit dalamnya semua, ya. Kulit dalam, semua kulit ya. Semua. Oke, siap. Wah, ini paling otentik nih. Oke. Mulus keren, banget. Keren. Kalau jahitan bukan pabrik tuh, sampai sini doang. Iya, ini kulitnya juga masih halus banget ya. Kagak ada yang cepet ini dikenceng nih. Cuman belakang ya wajar lah dikit ya. Yang penting bawahnya nih. Bawahnya dong. Oke, size berapa tadi? 41. MC? MC Queen. MC Queen nih, guys. Ini full kulit ya, luar dalam ya. Ya, Bang Omennya lagi agak batuk-batuk dikit nih. Ini MC Queen. Berapa tadi? 375 nego. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita taruh dulu nih. Kita acak-acak berantakan. Biarin aja. Oke, lanjut. Adidas Pro Model. Size-nya 42,5. Kelihatan nggak? Kelihatan. 42,5 insole 27. Vietnam juga ya. Oke. Original item. Masih tenis, voli, badminton. Mulus banget. Semuanya. Berarti anti slip dong. Karet ya. Tampaknya. Oke, siap. Adidas. Mulus banget, kulit-kulitnya cakep banget. Iya, masih bersih semua. Wih, bawahnya ini kagak ada. Kayaknya masih belum pernah pakai loh, mulus banget. 2018 tapi mulus kayak gini. Iya, kayaknya jarang. Sini. 4,5 nego ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke Adidas ya. Buat voli, basket, badminton, siap ya. Ini anti slip ya. Di 4,5 masih nego nih di lapak Bang Omen ya. Nanti kalau ada kekurangan atau barangnya masih ada atau nggak adanya, tanya-tanya dulu ke Bang Omen. Bang Omen itu siap kirim kemana aja. Oke, siap, lanjut Bang Omen. Nah, ini dia. Nih. Onitsuka Tiger kulit. Kayaknya kulit deh. Tokyo ya. Limited edition Bang, barang langka nih. Vintage berarti nih. Size-nya 40,5. Oke. Insole 255. Insole 255 kelihatan Vietnam. Ya. Pokoknya kalau kurang jelas nanti telepon aja langsung ke orangnya. Respon full, kan? Full kulit semua. Full kulit ya. Yes, wih, keren banget iya. Tinggal pakai doang. Tinggal pakai ya, udah bersih. Udah ya. Laundry. Ini warnanya juga aku sendiri nggak bosenin tuh. Warnanya coklat-coklat gimana ya? Gitu. Bukan coklat. Iya. Di gading. Kayak krem-krem gitu ya. Wih, bawahnya masih masih bergigi 4,5 ya. Nego ya. Oke. Kita masih agak tadi udah apa ya mendung gitu, masih banyak di sana, nanti kita masih sepil lagi. Kita ini udah kita berantakin semua nih. Oke, nggak apa-apa, yang penting Bang Omennya apa ya. Udah lanjut. Adidas lagi nih guys, masih di olahraga. Adidas nih. Asal 2 badminton, size-nya 42 juga. 42 ya. Insole 265 dari Indonesia. Ini Indonesia tercinta, brother, barang paling dicari ya. Iya ya, lokal ya, tapi ori nih. Woi. Masih mau pulang, gak usah bayar. Ori nggak pulang. Bawa pulang aja. Nih bawahnya oke. Okay. Size 42. 42 ya. Full kulit semua, sawak-awak. Sawak-awak nih. Kulit semua tuh.
kotor butuh mandi. Iya biasa, nggak apa-apa itu, mah gampang dilap-lap. Upper mulus. Kagak ada miring-miringnya juga. Wih, masih, wih, bener-bener nih hari ini nih kita nemu barang-barang yang masih kayaknya like new nih. Gila, berapa? Nego. Hah? 375 nego ya, masih banyak di sini nih. Oke, kita masih ada. Wih, mantap nih, kita sepil nih, kita tungguin nih. Ada anak juga nih, kayaknya masih, kita masih belum ini ya. Pokoknya buat teman-teman yang penasaran nih, masih. Kita intip dulu. Wih, mantap. Hazelnut 12. Oke. Sesi 44, soalnya 28. Wah, gede juga ya, 44 ya. 43, 44 enak pakai. Masuk ya. Oh, wow. Mulus banget. Masih. Oke, kita keep dulu sebentar. Ini biasanya kalau yang gini-gini barang lotok di sini ya. Tapi di sini nggak ada sama sekali nih, masih mulus semua ini kulit nih. Oke, lanjut. Wih, aman. Gila, keren. Ini counter bersih, nggak ada sariawan. Wih, fashionable nih. Gila bener. Oh, ada dari tangan, mana nih? Ada tangan Bang Mamat tuh, Bang. Tanda tangannya ya. Gila nih, udah mulai bercanda nih orangnya nih. Wih. Harganya kebiasaan nih, berapa? 4,5. Oke, sesempat 2, harga 4,5 masih nego. Original, kulit semua itu. Masih 95% ini hari ini, hari Minggu tanggal 10 ini masih ketiban banyak barang yang keren-keren ya. Masih keren-keren semua. Oke, Asik. Lanjut. Nimbus 28. 42, insole 265. Made in Indonesia tercinta, Bang. Indonesia juga ya, produk lokal, cintailah produk lokal. Tapi original nih. Sakit semua, gak ori, bawa pulang, gak usah bayar. Tuh. Mulus. Mulus ya. Running system ya. Oke, enteng berarti ya. Oke, siap. Harga. Wih, masih keren semua. 375 nego. 375 nego, masih bisikin di harga 375 nego. Berarti di bawah 500 ribu masih jauh banget. Masih bisa goyang-goyang murah, ya. Bang. Murah. Kurang-murah, gua gak bisa ngomong. Kalau kurang murah nanti omelin. Kita juga rencananya tuh kita nyari yang agak bagus ya. Buat nanti buat penonton saya, kita mau kasih bonus nih. Oke. Tapi nanti lanjut. Hoka Clifton 9. Hitam ya. Clifton 9. 43,5, 2/3, insole 275. Oke, siap. Vietnam ya. Vietnam, oke. Kita ke Vietnam lagi. Masih jelas banget ya. Kita zoom dikit-dikit nih. Masih putihnya juga, masih wah. Pokoknya minggu ini nih barangnya, aduh. Bawahnya juga nggak ada yang miring-miring ya. 6,5 nego. Oke, masih di harga 6,5 nego ya. Kita masih spill-spill semua nih. Oke, lanjut. Kicker. Outdoor ya. Outdoor ya, siap. Sesi 40, insole 255. Made in China. Ini ya, China siap. Itu. Mata gua udah mulai buram kayaknya siap. Lihat awan udah mulai gelap. Lihat kulit semua ya. Oke, siap, lanjut. Jangan ngomongin yang lain. Terus. Wah. Tapi nih biasanya nih ada dikit doang nih miring. Wajar lah. Second, Bang. Second. Masih lempeng segini. Iya. Masih jauh aman. Banget. 3 masih tahun gak habis. Tuh. Masih jauh kesenget ini mata pakai. Seger banget. Oke, siap. Berapa? 375 nego. Masih di sana juga. Kita gak sepil di sana ya. Nanti yang butuh model apa, warna apa, nanti kita ke langsung ke Bang Omennya aja nih. Ini suasana mumpung belum mendung, belum hujan, kita masih sepil-sepil nih. Ada, kita mau sepil dua lagi deh. Oke, lanjut. Gak apa-apa. Adidas Orketro 41,5, 2/5, insole 260. Vietnam. Oke, okay. Vietnam, lanjut. Bagus banget, Bang. Ini kayaknya kan cewek ya kayak gini kan. Artikernya unisex, saya cowok bisa pakai. Oke, siap. Tapi ini kayak kain-kain gitu ya. Kain baru lihat gua banget digas kayak gini. Tapi ini yang awet sih gini nih, masih apa-apa? Iya, ini kulitnya masih gitu ya, masih utuh. Empet, ya. Aman. Oke, siap. Bisikin dong harganya. Upper mulus. Sabar, tenang. Oke. Tuh, no, tapak. 375 nego. 375 nego. Semuanya masih nego. Enggak ada yang enggak nego, pokoknya. Iya, cocok bungkus, gak cocok ya omelin aja. Nih Bang Omen, nih buat temen-temen, buat Bang Omen lagi kurang sehat ya, lagi batuk-batuk dikit ya. Jangan dibully nih. Jadi nyetilnya ngap-ngapan nih. Oke, lanjut nih. Converse All-Star. Oke, ayo. 42, insole-nya 27. Gak kelihatan, Bang, dalam loh. Iya, gak apa-apa.
Nanti lebih jelasnya telepon aja langsung. Full kulit semua ya. Kulit sweat. Oke, siap. Wih, mantap. Vietnam ya, Vietnam ya. Tampaknya ada dikit-dikit lah, wajar namanya barang second nih. Oke, 275 ya, masih bisa nego ya. Oke, satu lagi itu Bang Omen tuh. Tuh atas tuh. Ah, iya, coklat tuh. Wih. Kenapa? Buat yang mau-mau aja. Yang mau aja ya. Ini keren banget nih. Air Jordan. Dewan High Travis Scott Dark Mocha. Size-nya 41, insole-nya 26. Mulus banget. Mulus. Retail 23 juta Bang barunya. Oh. Serius nih. Kalau gua bohong lo cek sendiri. Oke, aja. Siap. 32 juta lo barunya. Cek legit Depatu aman. Ini buat orang yang tahu barang aja ya. Oke. Okay. Masih mulus banget nih ya. Barang mahal, Bang. Original item. Oke. Buat kamu aja. Berapa? 900. 900 masih nego. Oke. Oke, di sini udah sepil-sepil di lapak Bang Omen ya, karena Bang Omennya masih agak kurang sehat, masih batuk, jadi kita udah di sini dulu ya. Buat teman-teman semua, terima kasih yang udah mengikuti Mas W ya. Semoga sehat, banyak rezeki, panjang umur, sukses selalu ya buat teman-teman semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Yeah.